Sebuah video viral di media sosial Instagram yang diunggah oleh akun @gofishingindonesia. Video ini memperlihatkan seorang pria membawa beberapa bungkus plastik besar yang berisi puluhan ikan mas koki. Pria ini berdiri di sebuah muara parit yang mengalirkan air langsung ke sungai. Terlihat sangat deras aliran air yang ada pada parit tersebut. Ia kemudian membuka bungkus plastik tersebut dan mengambil ikan mas koki untuk dibuang ke sungai. Tindakan pria ini menuai beragam respon dari warganet yang menyaksikan video tersebut. Beberapa warganet menyayangkan tindakan pria ini karena mengkhawatirkan ekosistem yang ada di sungai dengan kehadiran ikan tersebut, seperti yang ditulis oleh akun @al.di. Seperti yang kita ketahui, ikan mas koki di beberapa negara dianggap sebagai hama yang mengganggu ekosistem. Dalam video tersebut, ikan mas koki yang dilepas ke aliran sungai masih berukuran kecil. Namun tubuh ikan mas koki jika dipelihara bisa mencapai 5 cm, jika di alam liar kemungkinan bisa lebih dari itu. Tidak diketahui mengapa pria ini membuang puluhan ikan mas koki ke dalam sungai itu. Padahal seperti yang kita ketahui, ikan mas koki ini merupakan salah satu jenis ikan yang memiliki corak tubuh yang menarik sehingga sering dijadikan peliharaan. Harga ikan mas koki ini pun relatif menengah ke atas.